warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Anom Han. Terima kasih untuk sobat Anom yang sudah mampir ke channel kami. Yang belum, silakan kita lihat video-video review dari channel Anom Han. Kali ini kita akan mereview teleskop Discovery kembali dari China dengan ukuran dan seri HI 8-32x50 SF atau set focus. Ini yang model waterpass atas batang ya. Nanti kita lihat saja gimana bentuknya. Kita lanjut. Yang baru masuk jangan lupa like, comment, dan subscribe serta tekan notifikasi tombol lonceng untuk supaya tahu sobat Anom untuk video-video selanjutnya yang akan direview dari channel Anom ini. Ini dusnya Discovery made in China ya, ada barcode nya juga. Ini barcode, nah ini di sini kode dan ukuran HI 8-32x50 SF, reticle-nya HK ya. Ini sudah glass reticle. Nah, sini sedikit dari spesifikasinya. Enggak saya baca karena bahasanya sedikit rumit bagi saya, tapi belepotan. Kita bongkar ini yang didapat dari Discovery HI ini. Nah ini dia yang didapat dari Discovery HI 8-32 SF. Ada buku instruksi. Di sini HI serinya ada banyak ya. Ada 416, 44, 5-20, 624, 832 SF dan SFVR ya. Kalau SF tuh hanya set fokus saja, dia menggunakan waterpass atas atau batang. Kalau yang SFVR itu yang ada lampu reticle-nya. Mungkin next kita akan review juga yang SFVR. Instruksinya saya sobat akan membaca nanti aja ya. Kita next. Lalu label Discovery. Ini di sini ada spesifikasinya. Brand atau name namanya HI 8-32. Reticle-nya 10 kali per klik ya. Satu klik sama dengan 10. Batangnya 30 mili. Illuminated no. Nah, di sini semua ada. Nitrogen, shockproof, waterproof, fogproof sudah termasuk. Lalu kain pembersih. Chain moist. Silica gel untuk anti fogging. Jangan dimakan.
lalu mounting tentu saja discovery yang seri tinggi biasanya mounting langsung double bawaannya. Ada yang bawaan ori discovery, ada yang bawaannya non merek atau polos ya. Di sobat Anom, untuk mendapatkannya di channel Anom Hunt atau di Tokopedia Anom Hunting, ini sudah mendapatkan yang double baut. Untuk harga di Anom Hunting Spot ini kisaran harga 1.850.000 ya, di bawah 2 jutaan. Untuk yang ACVR mungkin hanya beda 100. Kita pisahkan dulu ini. Kita lanjut ke bagian teleskopnya. Ini dia, sangat cakep bentuknya yang panjang dan seperti kokoh. Nah, untuk bagian tutupnya ini sudah diberi tutup flip ya. Tutup flip ini sangat enak digunakan karena kita tidak usah susah-susah lagi untuk membukanya, tinggal tekan gini aja sudah terbuka. Dan juga tutup flip ini di dalam berburu di hutan ini jarang sekali tertinggal ya. Beda sekali dengan tutup flip yaitu tutup yang karat atau yang buka pasang. Ini berlabelkan discovery berwarna biru, sangat cakep. Langsung saja bagian belakang and resmin ini enggak seret masih karena masih baru. Cukup panjang, plus minusnya seperti biasa. Plus minus itu seperti biasa sudah dijelaskan video-video sebelumnya. Untuk pengaturan di mata sobat Anom ya, yang matanya agak bermasalah, agak minus atau agak plus, ini bisa diatur untuk kejernihan yang sesuai dengan penglihatan mata sobat Anom. Untuk bagian belakang batang bertuliskan discovery 8-32x50 SF, set fokus nanti ada bagian depan. Untuk ke depan lagi ini ada water pass nya ya. Nah, ini water pass berfungsi untuk mengetahui bahwa letak teleskop seimbang atau tidak, lurus atau tidak nih. Sangat elegan sekali. Lanjut ke depan, model zoomnya ini ada seperti karet-karet. Fokus ini 8-32 berarti sudah 8 kali zoom untuk penglihatan normal. Ini lanjut ke angka zoom 10, jadi naik ke 10, lalu naik ke 12, naik 2 angka, 14 ke 16, lalu 16 langsung ke 20, dia naik 4 angka, lalu 24 4 angka lagi, 28 4 angka lagi, dan 32 terakhir 4 angka lagi juga. Untuk batang diameter ini tubuhnya
dia sudah 30 ya, karena dia cukup besar, jadi harus 30 untuk kekuatan teleskop itu sendiri. Lalu bagian depannya atau tengah, bagian turret ini model lockdown ya, bukan lockdown gara-gara pandemi, ini lockdown naik turun. Saya salah tadi sebutkan, ini per klik 1/8 MOA. Dan sebesar ini cukup sedikit ya, hanya 1/8, biasanya dia 1/10, kalau ini hanya 1/8 aja. Setelah selesai tinggal tekan aja, dia langsung mengunci. Untuk yang atas bawahnya sama juga, tarik dulu, setelah selesai tekan langsung mengunci. Untuk paralaks sampingnya ini dimulai dari 10 yards ya, 10 UDS, dia naik sampai naik sampai 500 UDS atau 500 yard ya panjang. Tenda sebesar ini pasti harus panjang karena zoomnya juga besar, itu 32 zoom. Lanjut bagian depan. Nah ini kembali lagi saya ingatkan, kalau ini adalah label original yang dibuat dari importirnya ya, bukan dari pabrik itu sendiri atau pabrik dari asal pembuatan. Ini hanya tempelan dari importir, jadi jangan takut untuk sobat anum yang membeli teleskop ini tidak ada label originalnya, karena semua talent dibuat dengan sebaik mungkin. Kalau teleskop tersebut tidak berfungsi, nah itu baru bermasalah. Kalau hanya label ini, tolong ya jangan dipermasalahkan, karena ini hanya tempelan, saya juga bisa membuatnya. Label original saya bisa buat, untuk sobat antum bisa minta mau ditempel di sebelah mana, saya bisa buatkan. Jadi hati-hati untuk termakan isu hoax gitu ya. Lanjut bagian depannya. Nah di sini sudah ada kill flash atau sarang tawon, bisa sobat antum sebut ya. Kita lihat coatingnya dulu ya. Coatingnya ini tentu saja hijau karena dia teleskop jernih, jadi bercoating lensa hijau. Untuk retikelnya nanti kita lihat di video skipnya ya, video bagian belakang, atau nanti saya selipkan di bagian depan. Ini dia anti silonya, atau sobat anum sering sebut sarang tawon, sarang lebah. Ini dia sudah termasuk. Untuk sunheadnya ini tidak ada ya, tidak termasuk sunhead. Mungkin kalau dengan sunhead ini terlihat panjang sekali, nanti kita ukur berapa panjangnya dari teleskop ini dan berapa beratnya. Lanjut ke bagian pengukuran, yang penasaran berapa panjangnya langsung kita ukur saja dari depan sampai batang bagian belakang. Nah bisa sobat anda melihat sendiri. Nah kita zoom sedikit, panjangnya adalah 42 cm, cukup panjang juga ya, melebihi keramik standar 42 cm.
Hanya untuk sobat tanam yang ingin memiliki teleskop panjang besar, ini sudah rekomendasi, sudah cocok dengan panjang 42 cm. Lalu kita coba ikut timbang berapa beratnya. Kita gunakan untuk flipnya biar sekalian tahu. Berapa berat dari teleskop ini? Ini kita masukin aja. Ini tanpa mounting ya, supaya sobat tanam bisa memilih mountingnya yang mau jadi gimana sesuai selera dari sobat tanam sendiri. Kita lihat sobat tanam, wow, lumayan berat. Ini hampir 1 kg. Ini 915 gram atau 0,915 kg. Cukup berat karena teleskop ini memang berbatang 30 dan juga berdiameter depan 50 mm. Jadi sangat lumayan berat. Ini bisa jadi pilihan sobat tanam, ingin yang besar panjang tapi berat, atau yang kecil-kecil saja atau standar. Oke, mungkin cukup sekian dari review teleskop HI ini. Untuk video selanjutnya kita akan kabari. Untuk yang sudah mampir, terima kasih. Yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih membangun, lebih menginfokan dari yang sobat tanam inginkan. Untuk komentar jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Untuk teleskop apa atau unit apa yang ingin anomhan atau sobat anom yang ingin ketahui reviewnya atau spesifikasinya. Terima kasih untuk sobat anom, untuk para bediler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kokang, salam satu lubang. Dan juga salam nitik, salam satu titik. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.